Hello fellow YouTube, my name is Mecha Magdes and welcome to my channel. Hey, and welcome back to Mecha Magdes. And then, it is actually owned by my uncle. There is flowers you will see here. Oh wow. If you enjoy my videos, don't forget to subscribe and ring the notification bell. And of course, I'd like to discuss some stuff in the comment section below. And don't forget to press the thumbs up button. Thank you very much. All right, welcome back everyone here in Mecha Magdes channel. Dan hari ini aku sama mama lagi ngabuburit ke ITC Surabaya. Dan hari ini adalah hari ke-12 Ramadan. Hari 12, 13 lupa aku. 13. 13 Ma ya? Ya Ma. Sekarang Ramadan 13. Sekarang Ramadan 13. Ya pokoknya sekitar segitulah. Sudah mulai pertengahan ya. Sudah mulai Lailatul Qadar. Nah. Hari ini sangat spesial teman-teman karena aku mau belanja alat-alat vlogger sama mama, karena mama ternyata juga minat dan mendukung aku untuk tetap vlogging seperti ini. Cuman karena mama melihat alat-alatku ini banyak yang makeoveran, makeover itu buat sendiri, jadi mama memutuskan untuk carikan aku alat yang sekiranya bisa lebih anu ya, nyaman untuk dipakai ngevlog. Nah, kita lihat teman-teman nanti alatnya apa aja ya. Pantau terus di channel Mecha Magdes. Hari ini terpantau panas. Kita sudah mulai dalam musim kemarau di bulan April ini. Biasanya nanti bakalan hujan lagi ketika di bulan-bulan Mei, hujan sekali dua kali gitu ya. Terus panas lagi sampai Agustus. Tapi alhamdulillah, jadi keuntungannya motor lebih jarang kotor ya kan. Meskipun kotornya kena-kena debu doang, cuman untuk kotor yang cipratan air atau seperti apa lumpur itu bakal lebih jarang ya teman-teman ya. Yang ini cuacanya seru, panas banget. Ini panasnya itu mirip panas-panasnya gurun gitu ya. Ya teman-teman, ini adalah video keberapa aku yang belum aku edit memang, karena sekarang ini kalau kalian sedang nonton, aku sudah di 2 minggu setelah ujian ya. Karena ketika aku bikin video ini, aku masih ujian teman-teman. Nah, aku memprioritaskan ujiannya dulu, baru ntar kita bikin video lagi kan. Kan gak lucu kalau bikin videonya sering tapi ujiannya nggak dikerjain. Jadi minggu ini kita hujan-hujan UTS teman-teman. Nah, bagi yang menonton, apa kalian sedang UTS sekarang? Aku harap begitu ya.
aku doakan yang UTS, yang ujian apapun ujiannya, semoga diperlancar dan dapat nilai A, nilai bagus. Ujian apapun, termasuk ujian kehidupan. Tapi ntar, kalau ujian kehidupan dapat nilainya ntar, masih lama banget. Messi itu. Ya. Ojo nang kene mau paku. Mau kita lihat sini paku nanti kena ya. Siang kok banyak orang minum ya. Atau puasa ya. Kita mampir ke rumah sakit Siloam dulu ngambil obat ya untuk mama. Pakai ini gak usah. Oke. A few moments later. Alright, welcome back. Kita berangkat lagi. Oke, jadi kita bakal lewat jalur pintas ya, shortcut KTC langsung dari kayu. Karena kalau muter balik juga lebih jauh. By the way, kemarin ini adalah video di mana kemarin ada kejadian kebakaran di TP5. Tapi kita nanti nggak lewat sih, kita kan belok kanan. Jalan Surabaya yang sini tuh udah mirip-mirip di mana ya? Ya mirip-mirip Inggris lah ya. Tempat duduknya, kemudian fasilitas umum. Nah, ini praksis sudah jadi, bagus banget ini. Oke. Orang itu kalau memperhatikan traffic light, jangan ditiru ya teman-teman, kecuali kalau kalian terpaksa. Dan dalam situasi yang aman ya,
itu udah urusan kalian, tapi kalau saya sarankan jangan melanggar rambu lalu lintas. Hari ini cerah banget, awan pun nggak ada. Ada sih di depan doang, tapi di atas sini udah. Makanya Surabaya itu identik lebih panas dari Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ketutup awan, tapi awannya bukan awan-awan laut ya, awan polusi yang menghalangi apa? Matahari. Oh, Surabaya kan santai. Tempatnya gini nih ya. Kayak gini apa? Jalan-jalannya sepi. Pemuda, ini nuansanya Eropa banget ya. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan pakai kapal, bisa di sini setiap malam ada. Namanya Taman Prestasi. Dan jalan di sini sudah lebih baik ya dari kemarin-kemarin, karena kemarin sempat berlubang gelombang semua, tapi sekarang udah diperbaiki karena ini udah jadi jalan utama. Sebenarnya jalan ini jalan yang jarang dilewatin sebelum dibuka ya. Jarang orang lihat sini kalau enggak ngambus kemana gitu, karena dulu di Ondomohen bisa dua arus, tapi sekarang cuma satu arus, satu arah. Tunjungan Plaza 5 itu kebakaran. Apinya gede banget tapi hebat ya. Pemadam kebakaran firefighternya kita itu canggih-canggih dan cepat begitu loh. Kalau enggak itu tunjungan bisa hangus rata itu.
apinya itu sampai di dalam ya, dalam gedung dan rata-rata restoran. Nah, ini masih diselidiki apa penyebab kebakaran Tunjungan Plaza, apakah restoran-restoran itu atau mungkin ada short dari listriknya yang mereka pakai. Nah, itu masih diselidiki. Atau berupa sebuah bentuk error. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tidak ada ledakan ya, hanya ada kebakaran. Ya, semoga Tunjungan Plaza udah buka hari ini ya. Yang penting dalam sebuah bangunan itu fire extinguisher-nya, pemadam kebakarannya itu lengkap. Ada sprayer, ada fire extinguisher. Yang penting itu. Begitu pula di rumah, kalian juga harus siap-siap. Setidaknya punya satu lah. Macet ya. Bikin macet ya, orang-orang belok, orang-orang ini guys bikin kagok. Oke, Jo. Nah, ini stasiun paling asik se-Surabaya, teman-teman ya. Karena stasiun ini jadi ujungnya kota. Biasanya kalau ada kereta lewat, yang lewat cuma kepalanya doang. Untung hari ini nggak ada. Oke, habis ini kita nyampe di ITC. Tipis banget ya. Ayo, come on, isok-isok.
ada ini ya, pameran takjil. Oh, iki ama. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, gak usah, gak usah. Mana? Tenaganya Far ini gede ya. Di situ loh, deketnya pintu. Alright everyone, I'll see you inside. Stay tuned in Mega Magdash channel.